Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tabalong menginstruksikan kepada seluruh warga madrasah, baik guru, tata usaha maupun seluruh siswa, agar disiplin mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan 5M, baik ketika berada di madrasah maupun berada di masyarakat. Yaitu, yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Demikian instruksi ini kami sampaikan agar bisa dipatuhi dan dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.